Step one, wake up really gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, you grow hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, gonna be a good day. Okay, di sini sudah kusiapkan gula pasir, garam dan air. dan kemudian kita akan memasaknya sampai gulanya larut. Nah, di sini sudah kusiapkan tepung ketannya dan kemudian kita akan menyiramkan larutan gula yang sudah kita panaskan tadi dan kemudian kita beri esen pandan secukupnya. Dan kita tambahkan sedikit Warna merah biar agak lebih gelap dan menyerupai warna pandan. Oke, okay, kemudian kita akan mengaduknya sampai merata. Oke, okay, biar lebih cepat dan gampang aku uleni adonannya dengan memakai tangan Dan tentu saja tanganku sudah bersih Kita uleni sampai merata dan kalis adonannya seperti ini Nah, ini sudah kalis dan sudah bisa dipulung Dan dibentuk seperti ini Oke, okay, kemudian kita akan sisikan adonannya Dan kita akan mengerjakan untuk isiannya Gula merah yang aku parut dengan parutan keju seperti ini Biar nantinya gulanya cepat larut dan meleleh Oke, okay, kemudian kita akan bentuk bulat-bulat seperti ini Oke, okay, sekarang kita akan membuat kue kleponnya dan kita ambil sedikit adonan kira-kira 10 sampai 15 gram. Kemudian kita bentuk bulat dan kita isikan dengan gula merahnya. Kita tutup. Kemudian kita rapikan. Dan kita bentuk bulatan seperti ini Oke, okay, kita simpan di atas loyang Dan kita ambil kembali adonan Kita bulatkan kembali Dan isi dengan gula merahnya Kita tutup Dan kita akan membentuk bulatan seperti tadi Begitu seterusnya sampai adonan habis. Oke, okay, sudah selesai dibentuk kue kleponnya dan siap untuk dimasak. Nah, ini sudah kusiapkan air yang sudah mendidih dan kemudian kita masukkan bola-bola kue kleponnya. Oke, okay, sudah selesai dan kita akan memasak bola-bolanya sampai mengapung dan matang. Nah, ini bola-bolanya sudah mengapung. Ini tandanya sudah matang dan kita akan angkat. Nah selesai dan kemudian kita akan tiriskan Nah ini sudah aku siapkan kelapa yang diparut dan sudah aku kukus dengan daun pandan Kemudian kita masukkan bola-bola keleponnya ke dalam parutan kelapanya Dan kemudian bola keleponnya kita balut dengan kelapa parutnya seperti ini Nah, biar lebih menarik kita akan masukkan kleponnya ke dalam cup bening seperti ini. Untuk satu cup aku isi dua kelepon. Nah, seperti ini. Jadi cantik dan rapih. sejarah sudah selesai semuanya dan thank you buat teman-teman semuanya yang sudah ikuti videoku dan jangan lupa di subscribe like dan komennya jangan lupa nyalakan tanda loncengnya Oke okay, see you di next video bye